جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من اله غير الله ياتيكم بليل تسكنون فيه افلا تبصرون ومن سيئات أعمالنا من يده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم ما بعد إخوة من تمن سموا إن شاء الله لرحمتي وله الله سبحانه وتعالى سبلوم كلاس كتاب ملاي إن شاء الله Ini untuk yang online saat ini suara jelas Terdengar, ataukah ada gangguan? Allah. Alhamdulillah, semoga teman-teman yang telah daftar, yang mulai daftar dari awal, ada berapa orang? Semoga yang hari ini belum bisa hadir di pertemuan-pertemuan berikutnya, bisa hadir insyaallah menyerobot belalai. Bismillahirrahmanirrahim, sebelum kita mulai pembahasan insya Allah perlu kita berikan suatu suntikan semangat untuk mempelajari bahasa Arab adalah setidaknya di saat kita belajar bahasa Arab ataupun kita mulai dengan tata bahasa bahasa Arab tentunya target kita adalah untuk bisa sedikit ataupun banyak bisa faham, bisa cinta Al-Quran, cinta Hadis-hadis Rasulullah SAW insyaAllah. Karena Al-Quran Ataupun Al hadis Tentunya tertulis dengan menggunakan bahasa-bahasa Arab Sehingga kalau misalnya Bahasa Arab yang nutabene dia itu adalah Suatu bahasa Al-Quran Atau bahasa yang sumber Yang menjadi suatu sumber syariah maka, tentunya harus ada suatu perhatian secara khusus yang dimiliki oleh setiap individu Muslim. Kalau misalnya mungkin sebagian di antara kita untuk mempelajari bahasa Inggris, demi suatu pekerjaan, demi suatu kenyamanan dalam dunia, tentunya mempelajari bahasa Arab yang menjadi suatu bahasa yang mana bahasa tersebut adalah bahasa syariah. Tentunya seharusnya lebih semangat-semangat lagi Tapi masalahnya kadang-kadang Kita di saat belajar Itu yang pertama mungkin karena Malas mikir yang pertama <laughs> Yang kedua adalah Mungkin karena sebagian di antara kita Mikirnya kita kan nggak perlu menjadi seorang ustadz. Anak kan bukan berencana untuk jadi seorang-seorang ustad Kenapa mesti mau, mau belajar bahasa-bahasa Arab Belajar bahasa Arab bukanlah untuk menjadi seorang ustadz. Kalau nanti belajar bahasa Arab, kemudian kok suatu saat nanti disuruh untuk menjadi seorang ustadz ataupun disuruh untuk mengisi suatu kajian itu lain-lain lagi. Tapi minimal bisa kita belajar bahasa Arab <tuh> itu adalah kita telah menunjukkan pada Allah Subhanahu Wa Taala bahwa diri kita telah tergerak untuk mengenal bahasa yang dia gunakan dalam Al-Quran ataupun bahasa yang digunakan oleh nabi-nabinya sehingga minimal nanti kita bisa menunjukkan di hadapan Allah SWT ya Allah Anak telah manfaatkan waktu anak untuk mempelajari bahasa-bahasa Arab Buktinya dengan cara bagaimana? Dengan cara ikut kelas kita saat ini Itu diantara-diantaranya Ataupun mungkin sebagian diantara waktu antum Antum gunakan untuk ikut kelas-kelas baik online ataupun yang off yang offline baik yang gratis ataupun yang berba yang berbayar minimal sudah ada usaha-usaha dan jangan sampai lupa ya ikhwah berhubung yang kita pelajari saat ini tentunya adalah hal-hal yang tidak disukai oleh saya oleh setan nggak disukai oleh saya setan kalau nggak disukai oleh setan maka berbagai macam godaan, berbagai macam gembosan akan sering, sering muncul, ataupun mungkin akan berbagai macam alasan akan sering, -sering muncul sehingga kalau dari awal kita nggak berusaha untuk uh, untuk menghalau ataupun nanti dalam berlalunya, ataupun dalam berjalannya waktu kita nggak berusaha untuk melawannya maka kita akan lepas dari majlis yang saat itu kita telah ikut mulai dari dari awal. Semoga Allah swt memudahkan kita untuk istiqamah, untuk mempelajari bahasa bahasa Arab insya Allah memang nggak bisa langsung instan nggak bisa langsung instan perlu untuk dipupuk perlu untuk ditumpuk ilmu ataupun pengetahuan pengetahuan bahasa Arab dari ataupun uh, dari berbagai berbagai uh, berbagai sumber mungkin di kelas ini mungkin di kelas yang lain ataupun yang mungkin kita baca sendiri sendiri dengan cara begitu insya Allah informasi-informasi ataupun suatu pengetahuan yang sebelumnya mungkin belum tersambung dengan berbagai anteman berupa pengetahuan insya Allah makin lama makin tersambung tersambung kalau sudah tersambung insya Allah nanti cinta kita kepada Al Quran cinta kita kepada bahasa Arab cinta kita kepada hadis-hadis Nabi Muhammad SAW akan kian lama kian terpu terpu insya Allah semoga Allah SWT mudahkan kita semuanya insya Allah Ya Robbal Alamin dan harapan kita, ya, ikhwah harapan kita adalah eh, apa ini yang belum sampai saat ini, dan juga yang di angkatan sebelumnya belum berjalan. Ini adalah menghafal kosa kata, menghafal kosa kata, kosa kata, kosa kata bahasa Arab yang mungkin diambil dari kamus. Ini kalau nanti nggak dihafalkan, maka teori bahasa Arab, teori tetap bahasa, maka kurang bermanfaat, bermanfaat. Kurang bermanfaat, kurang bermanfaat karena sebagian di antara pemahaman bahasa Arab itu adalah diambil dari kosakata sebagian yang lain adalah diambil dari tata bahas bahasa kadang-kadang nanti kosakata ini kita perlukan memang kita perlu perlukan karena kenapa karena kalau bisa kita baca bahasa Arab kita mungkin tahu masalah teori-teori Kapan kita merofakkan, kapan kita menasobkan, kapan kita men menjar-menjarkan Tetapi kalau kosa kata kita itu nggak miliki, nggak pahami Maka kita perlu untuk kemana-mana buka kamus Buka kamus Tetapi kalau seandainya Kalau seandainya kosa kata sudah mulai untuk kita kita hafalkan sejak dari A, dari awal Maka nanti walaupun toh kadang-kadang sebagian diantara sebagian di antara apa sebagian di antara le... kadang kita belum sah belum sampai tapi berhubung kita telah mengetahui kosa katanya, telah mengetahui artinya kita sudah bisa sedikit untuk ngeraba-ngeraba pembahasan yang disampaikan oleh le... seorang penulis ataupun seorang ulama itu pembahasan masalah-masalah apa sehingga antara pemahaman dari sisi tata bahasa perlu kita miliki dan juga dari sisi kosakata perlu kita kuasa kuasai maka nanti sangat kita anjurkan dan semoga bisa kita berlakukan di kelas kita saat ini adalah menghafalkan satu kosakata setiap kalau bisa setiap hari kalau seandainya bisa kalau nggak bisa mungkin ya satu pekan satu satu kata <guluh> satu pekan satu, ka, satu kata Insyaallah nanti bermanfaat bermanfaat. Semoga Allah mudahkan. Idealnya memang semua offline. Tapi kau terlalu masyafalah sebagian di antar teman jauhnya bukan main bukan main. Sehingga tetap mungkin bisa sambil on online. Untuk teman yang offline nanti kita usahakan untuk mengkondisikan biar mereka bisa saling menyimak untuk hafalan kosakata kosakata. Mungkin sebelum sebelum kelas dimulai atau mungkin setelah setelahnya. Insyaallah. Semoga Allah SWT mudahkan. Insyaallah. Amin ya robbal alamin. Eh sebelum kelas kita mulai Barangkali ada pertanyaan terlebih dahulu Silahkan Silahkan barangkali ada pertanyaan Tidak ada? Kita mulai insya Allah Iya, nanti mungkin uh, satu ataupun dua orang, mungkin antum sama Ah Yusuf, antum sama Ah Sena, antum sama Abon uh, Boni ataupun yang lain sebagainya. Untuk nyimak hari ini antum apa apa? Udah langsung saya, saling sama saya simaan. Hanya sekedar ngecek saja, hanya sekedar ngecek ngecek. Faham, ya. Nanti mungkin uh, yang sangat antar rekomendasikan adalah yang Najmusuraya. ya. yang seperti ini bentuknya. Teman-teman nah. yang mungkin saat ini online, nanti ini ini ada tiga jilid. Ini insya Allah mungkin sudah mencukupi untuk awal-awal kita menghafal kosakata. Insyaallah ini najmus suraya ini ada tiga tiga jilid ini, uh, najwa suraya afan najwa suraya ini ada tiga jilid <coughs> mungkin teman-teman belum lihat mungkin <coughs> <coughs> najwa suraya nah nanti uh, yang sangat Anak anjurkan untuk uh, Anak pengennya itu ya ikhwah Untuk teman-teman yang mungkin sudah uh, apa Sudah uh, Ikut ini untuk yang Kedua atau mungkin untuk ikut yang ketiga Kita pengennya ataupun semua alumni Dari kelas baca kitab Baik yang sebelumnya online ataupun yang sebelumnya Offline anak pengennya itu adalah uh, Kelas tersebut tersebut berlanjut Kelas tersebut berlan berlanjut Walaupun toh nanti mungkin bukan Model-model semacam ini tapi ada langsung Praktek baca kitab Semaan baca kitab langsung nanti dibahas dalam suatu majelis. Di samping nanti mungkin menyangkut masalah apa menyangkut masalah le, tata bahasa yang digunakan, cara bacanya, kemudian mengartikannya juga. Itu yang saya yang apa yang eh, anak inginkan selama selama tapi tapi kuturlama syafa'a belum memungkinkan. Karena mungkin juga eh, sebagian di antara teman mungkin eh, apa semangatnya itu masih eh, kembang kempis sehingga perlu untuk disuntik terus-terusan biar nanti semangat insya Allah sampai teman-teman alumni pun sebagian di antara mereka mungkin juga apa sangat disayangkan kalau misalnya ilmu yang telah mereka dapat selama ini kemudian selesai tanpa dilanjut lanjutkan karena memang untuk apa skill baca kitab itu perlu untuk dikondisikan dalam suatu komunitas sehingga dia tidak terlepas dari bahasa Arab, tidak terlepas dari kitab gundul sehingga kalau seandainya tidak terlepas maka apa akan semakin berkembang. Kalau terlepas maka akan hilang. Karena ini ada suatu teori-teori teori dalam baca kitab Arab gundul. Kalau nggak 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 pernah dibahas, tidak pernah untuk bergaul dengan teman-teman yang mungkin komunitas suka untuk baca kitab bergaul bahasa Arab, maka ilmu-ilmu yang selama ini mereka dapatkan maka nanti semakin lama akan semakin semakin hilang. Semoga nanti suatu saat nanti bisa dimudahkan kita semuanya untuk uh, membuat suatu kelas secara khusus insya Allah secara gratisan juga uh, untuk membahas masalah mungkin setoran, uh, baca kitab, atau mungkin uh, musyawarah, uh, ataupun mungkin saling baca dalam suatu muzakarah dalam suatu majlis insya Allah. Semoga Allah SWT mudahkan suatu saat nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung kita mulai ya ikhwah. Langsung kita kita mulai. Yang pertama pembagian tentang bahasan Masalah pembagian suatu kali kalimat Jadi begini ya ikhwah Kita kan dalam bahasa Nusat mungkin dalam bahasa Inggris Atau mungkin dalam bahasa Arab yang kita Pelajari saat-saat ini Dalam percakapan Orang-orang Ataupun dalam suatu tindakan Tidak mungkin terlepas Minimal dua hal Minimal dua-dua hal Ada suatu perbuatan dan ada suatu yang berbuat. Ada suatu perbuatan, suatu pekerjaan, suatu kegiatan. Ada yang melaksanakan suatu kegiatan. Ini adalah basic dari suatu bahasa. Ada yang berbuat, ada yang melaksanakan suatu perbuatan-perbuatannya. Saat misalnya tahu-tahu ada ada nasi. Ada na, ada nasi nasi ini nggak mungkin dia menjadi suatu nasi kecuali ada yang memasak dan ada sesuatu yang dimasak dan juga ada kegiatan-kegiatannya. Jadi saya ini berlaku untuk semua bahasa, berlaku untuk semua bahasa. Di saat misalnya dalam bahasa Arab, dalam bahasa bahasa, Arab. tentunya juga sama masalah hal semacam semacam ini. Ada yang berbuat, ada sesuatu yang diperbuat dan termasuk adalah ada kegiatan-kegiatannya sehingga dalam bahasa Arab nanti ada sesuatu yang disebut sebagai suatu kali -kalimah. karena kalimat nanti ini ataupun suatu kata ini dia yang membentuk suatu serangkaian dari suatu susunan kata-kata kata-kata kata dalam bahasa Arab disebut sebagai kali kalimah karena ulang kata dalam bahasa Arab disebut sebagai suatu kali -kalimah ulang Kata tunggal dalam bahasa Arab disebut sebagai suatu kali kalimat sebentar kita perhatikan Ini semoga teman-teman yang telah memahami Dan semoga semakin semakin dalam lagi pemahamannya insya Allah meniru Rabbul kita perhatikan ya ikhwah Ini kalimat dalam bahasa Indonesia adalah disebut sebagai kata kata tunggal salam fotol kata tung kata tunggal ataupun kata sah saja kalau misalnya ana bilang pohon ana bilang po pohon maka pohon ini dalam bahasa indonesia disebut sebagai suatu ka, kata dalam bahasa arab disebut kali kalimat kalimat ataupun kali kalimat dalam bahasa A, bahasa arab Bahasa Indonesia disebut sebagai suatu kata Pohon ini mau diapakan? Pohon misalnya dia ditebang Pohon dite, ditebang Sebentar, taw, kita perhatikan Ini kalau kata dalam bahasa Arab Sebentar, kita buat contoh tadi Misalnya adalah poh pohon Bahasa Arabnya adalah sajarotun Roh adalah pohon adalah pohon Ini pohon ya Ekhwa. kira-kira dia itu merupakan suatu benda ataukah suatu kegiatan adalah suatu ben suatu benda Kalau suatu benda nanti secara umumnya maka dia disebut sebagai isim disebut sebagai isim ataupun isim dalam bahasa Indonesia ini adalah kata benda. Walaupun toh nanti nggak nggak e, mengcover semua pengertian dari i isim, tapi ini adalah e, suatu pengertian yang de, yang dekat. Jelas ya. Jadi semua benda ataupun semua barang dia masuk dalam kategori kalimat isim ataupun kata ben kata benda. Ataupun nama orang semua masuk dalam kategori kalimat isim Nama orang, nama barang Ataupun barang-barang itu sendiri Ataupun orang itu sendiri Maka semua masuk dalam kategori kalimat-kalimat isim Kucing Dia merupakan suatu kata benda ataukah ataupun merupakan suatu isim ataukah atau suatu perbuatan adalah i adalah isim Tayyip. Kalau misalnya ini dia kucing kan kalau seandainya dia masih hidup, dia pasti melaksanakan suatu suatu. Mungkin dia makan, mungkin dia kabur, mungkin dia garong ikan ataupun perbuatan yang lain yang lainnya. Tayyip. Kegiatan yang dilaksanakan oleh kucing ini adalah merupakan suatu yang disebut sebagai kata kerja. Kata ker, kata kerja sebentar. Ini kucing ataupun sebentar ini kucing kucing dia adalah kalimat i isim tayyib kemudian di saat kucing tersebut dia itu melaksanakan suatu kegiatan kegiatan ataupun berbuat sesuatu berbuat sesuatu atau melakukan, melakukan suatu-suatu Maka perbuatannya itulah yang disebut sebagai fi'il Disebut sebagai fi'il Oke sebentar Jadi misalkan apa itu? Misalkan makan Ma makan Kucing makan Ma makan Atau misalnya adalah makan ikan Maka makan ini Dia adalah yang disebut sebagai fi'il menjadi fi fi'il Ataupun dalam bahasa Indonesia adalah kata kerja Kata ker kerja Ini kerja, ini nggak harus bekerja aslinya nggak harus beker bekerja Tapi adalah berbuat sesuatu Dalam, dalam bahasa, istilah bahasa Indonesia Disebut sebagai kata ker kerja Dulu kita saling dibilang kata kerja kita mikirnya adalah petani, mikirnya adalah mungkin apa sebagai apa sebagai apa. Selain tapi ini aslinya adalah asal karena suatu kegiatan yang dikerjakan oleh seseorang yang dikerjakan oleh le, suatu hal, maka itu disebut sebagai kata kerja. Dalam bahasa Arab disebut sebagai kalimat fi'il. Fi bahasa Arab disebut sebagai kalimat fi'il. Fi Sampai di sini ya ikhwah. Insyaallah ya, ada suatu barang ataupun seseorang yang disebut sebagai kalimat i isim. Di saat seorang tersebut dia ada suatu hal yang dia kerjakan, maka perbuatannya disebut sebagai kata kerja ataupun kalimat fi fi'il. Jelas? Kalau misalnya ada suatu hal ataupun suatu kata yang kita pelajari dalam bahasa ini kan suatu kata ini, suatu kata, suatu kata. Kalau misalnya ada suatu perkataan ini, saat kita lihat saat kita lihat mau dimasukkan dalam isim nih Oh, sepertinya dia bukan isim, bukan nama orang, bukan nama barang, bukan makhluk hidup, bukan suatu barang. Saat kita lihat ke fiilnya, ini juga bukan suatu perbuatan, maka apa? Maka nanti dimasukkan dalam kategori kalimat huruf. Kalimat hu, huruf. Apa contohnya? Misalnya begini, ke. Ke ini. Ke ini apakah kata ke ini? Apakah dia adalah merupakan suatu nama? Bukan merupakan suatu nama Apakah dia merupakan suatu nama orang? Juga bukan Apakah dia nama benda? Juga bu, juga bukan Saya kita lihat Apakah dia kata kerja? Enggak Juga bukan kata kerja Karena ke bukanlah suatu perbuatan Bukan suatu perbuat perbuatan Tidak semisal kata makan Minum Menjahit Berjalan Bersiul Berlari nggak semisal kata-kata terse tersebut Sehingga bagaimana? Ini pasti bukan isim Dan ini pasti bukan fiil Ini pasti bukan kata kerja Dan ini pasti bukan kata benda Kalau buang dua-duanya bagaimana? Maka ada kategori yang ketiga Yang disebut sebagai kalimat huruf Kalimat huruf, huruf ataupun harf Kalimat huruf, huruf. Dan anak lebih cenderung nggak masakan ini untuk mencari suatu istilah padanan dalam bahasa Indonesia dari kalimat huruf ini. Karena kenapa? Saat dibilang kata sambung, maka nanti kadang kadang kata sambung ini dia menyangkut ke arah isim mausul. Isim mau mausul. Yang jelas ini nggak ada padan katanya. Nggak ada padan kata kata. Atau mungkin dipasakan anak lebih cenderung gak masakan. Pokoknya kalau bukan isim bukan fiil maka dia adalah kalimat huruf. Maka dia adalah kalimat huruf. Ini ke dalam bahasa Arab adalah ilah, adalah i ilah. Ananya antum sekarang ya, ikhwan Kalau misalnya kata dari kata da dari, misalnya dalam bahasa Indonesia adalah dari dari. Apakah dia merupakan kata benda? Bukan kata benda, bukan nama barang, bukan nama orang. Kecuali mungkin ada orang namanya Pak Daryanto. Dari. <laughs> bukan itu yang kita bahas. Tapi adalah dari misalnya anak pergi dari sini ke sana. Jelas ya. Dari ini kata dari <laughs> Daryanto. <laughs> kata dari dia bukan nama barang, bukan nama pohon pula, dan bukan kata benda juga Saya kita lihat juga apakah dia ini adalah merupakan suatu kata kerja juga bukan Bukan suatu kata kerja Bukan suatu perbuatan Gak ada orang yang berbuat yang disebut sebagai perbuatan dari itu gak ada Gak ah ada Sehingga ini dimasukkan dalam kategori kalimat huruf Ataupun harf Jalan Dan semua kata Baik dalam bahasa Arab Dalam bahasa Indonesia dalam bahasa apun juga kategori kalimat ini yang inti ketiga ini walaupun nanti penyebutannya berbeda. Dalam bahasa Arab ada kalimat isim, kalimat fiil, ada kalimat huruf, dan tidak ada suatu kata pun dalam berbagai bahasa kecuali nanti dimasukkan dalam salah satu di antara tiga ini dan tidak bisa merapel, nggak bisa meram merapel. Kalau sudah masuk dalam kategori isim maka dia adalah kalimat isim. Kalau sudah isim maka nggak mungkin dia kalimat huruf ataupun kalimat fiil. Kecuali mungkin isim yang dibuat fi'il Isim yang dibuat dibuat fi'il Misalnya ada orang eh, apa Ada orang dia eh, mau milih nomor satu <guluh> Mau milih nomor satu, nomor satu Kemudian dibilang oleh orang lain Ente milih nomor dua Sehingga dibilang Ente nomor di nomor dua kan jelasin ya Ataupun ya, siwan dia menomor dua kan en, Ente jelasin ya Khoa? Sehingga artinya bagaimana Artinya bahwa kalau suatu kata itu sudah masuk dalam kategori poin fi'il maka dia adalah fi'il Kalau sudah masuk dalam kategori isim maka dia adalah isim Kalau masuk dalam kategori ketiga maka dia adalah kalimat huruf hu Jalan ikhwah mudah ini Dan semua kata Dalam bahasa Arab tidak mungkin terlepas dari tiga poin-poin ini Kalau tidak isim Ya fi'il Yahu ya, hu, ya huruf ataupun ha ataupun harf. nggak ada yang ke yang keempat. nggak ada yang ke yang keempat. Jadi ketiga poin ini baik isim, fiil ataupun huruf inilah yang disebut sebagai kali kalimah ataupun kata tung tunggal. Jalan insyaallah ya. Berarti pembagian saat ditanya misalnya pembagian kalimat ada berapa? Ada ti, ada tiga. Apa itu kalau enggak isim fi'il yahu ya huruf. Jalan insyaallah sampai di sini ada pertanyaan? Mudah ya? Ini mudah nanti bertahap-tahap insyaallah semoga Allah mudahkan insyaallah untuk memahaminya. Sebentar kita cek teman-teman yang online. Assalamualaikum bang Koso, Ya Syekh, sihat antum Waalaikumsalam warahmatullahi Insya Allah mudah saat. ya Insya Allah Ustaz Allah ibadah fikum Akhirnya Assalamualaikum Ustaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh antum ya Alhamdulillah sehat Ustaz Mudah insya Allah, insya Allah ya Online dulu Ustaz hari ini Kenapa? Ya, insya Allah mudah Ane izin online dulu hari ini Ustaz ya, Insya Allah pekan depan berarti offline insya Allah Insya Allah <laughs> Antum gak terlalu jauh Akha Abu Mu'adzah Antum sehat, akhi Syafakumullah Halo <tuh> <tuh> alhamdulillah. Syafakumullah <tuh> akhi Masya Allah. bisa nyambung. Insya Allah, ya, insya Allah, ini ada lagi. akhi fajri, assalamualaikum. Selamat warahmatullahi wabarakatuh. Antum dari mana, akhi? Ya, ya, Ustaz MasyaAllah kalau nanti suatu saat dimungkinkan untuk offline, terbantu untuk offline, Insya Allah semoga Allah mudahkan. Kalau nanti nggak mungkinkan, maka nanti bisa nyimak untuk on untuk online, Insya Allah. Tadi yang kita bahas, antum udah sementara? antum udah pernah belajar bahasa Arab, atau bahasa, atau mungkin sudah mahir? Belum. Belum. Ini pertama kali atau sudah pernah? Pertama kali. Pertama kali? Iya, pertama kali. Alhamdulillah. Ini yang tadi kita kita bahas, Insya Allah mudah ya. Insyaallah. Alhamdulillah. Kemudian, Akh Yusuf. Halo. Itu Ustaz. <laughs> Bukan Yusuf yang ini sebenarnya. <laughs> Ada dua Yusuf di sini. Nah, Anaknya yang agak antem sekarang yang online. <laughs> sehat Antum, Akhi. Alhamdulillah, sehat, Ustaz. Mudah insyaallah ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pekan depan insyaallah online offline? Iya, yeah, insyaallah, Ustaz. Allah mudahkan Antum untuk Insya insyaallah. Bismillah. Nah. Kalau sudah kita uh, lihat di modulnya ya, Wah, kita lihat di modulnya insya Allah. Nanti insya Allah kita share dan semoga nanti bisa kita edit untuk kita tambah-tambah materinya insya Allah. Tapi kita perhatikan, ini pembagian kalimat dan biasanya dalam bahasa Arab bisa membahas ataupun dalam tata bahasa bahasa Arab di saat belajar, mulai belajar itu memang dikenalkan tentang masalah tetap, uh, tentang masalah kosakata kosakata ataupun mungkin tentang uh, pembagian suatu kalimat. Karena basic semua perkataan itu adalah Basicnya adalah uh, terdiri dari kalimat-kalimat kalimat Suatu pembicaraan dalam bahasa Indonesia Dalam berbagai bahasa Itu adalah pembicaraan bisa difahami oleh orang lain Di saat ada susunan dari kata-perkata kata Yang telah dirangkai menjadi salah satu Baik dalam pembahasan masalah tulisan Ataupun kata-kata yang ditulis Ataupun yang diucap-diucapkan sehingga biasanya ilmu nahu itu di saat dituliskan oleh seorang ulama biasanya dimulai dengan pembahasan masalah kali kalimat. Karena yang dioprek dal, ataupun yang dibongkar-bongkar dalam apa dalam ilmu ilmu nahu itu ada tentang kosakata kosakata ataupun lebih tepatnya adalah harokat terakhir dari suatu kata suatu, suatu kata. Tapi kita perhatikan di sini kalimat dalam bahasa Arab dibagi menjadi tiga, tiga macam. Yang pertama adalah isim, isim, yang kedua adalah kata kerja atau fi'il, yang ketiga adalah harf ataupun hu ataupun huruf. Tayyib, kita perhatikan. Tentunya sebelum kita itu membahas lebih lanjut, perlu kita ketahui tanda-tanda dari kalimat isim itu sendiri-sendiri. Kenapa kalau kita perlu ketahui tanda-tanda tanda begini ya, ikhwah? Adanya suatu tanda-tanda itu bisa dijadikan sebagai suatu pembeda satu hal dari hal yang lain yang lainnya. Kalau misalnya, kalau misal misalnya tidak ada tanda-tanda apapun juga, ada misalnya ada rumah berde berderet, ada rumah berde berderet, berjumlah 20 20. Semuanya sama. Semuanya sah sama. Padahal rumah 20 ini semua dimiliki oleh setiap individu-individu ini. Oleh setiap individu-individu. Tayib. Kalau misalnya tidak ada suatu tanda-tanda sedikit pun, maka nggak akan diketahui ini rumah milik siapa. Ini rumah milik si Fulan atau si A atau si B. Kenapa nggak diketahui? Karena nggak ada tanda-tanda ataupun ciri-ciri khusus yang dimiliki oleh rumah terse tersebut. Sehingga dalam keadaan begitu sah untuk beda-bedakan dan nggak mungkin bisa membahas masalah suatu hal membahas masalah suatu kalimat tanpa disertai, disertai dengan tanda-tanda-tanda karena tanpa mengetahui tanda-tanda kita nggak bisa beda, bedakan kalau rumah berjumlah 20 tadi tadi itu ini apa rumah yang sebelah sini yang bercat warna merah itu miliknya si A miliknya si, si A yang bercat setengah merah setengah putih miliknya si, si B yang bercat warna biru itu miliknya si, si C sehingga saat ditanya itu rumah milik siapa yang catnya warna biru, miliknya si C. Kok tahu dari mana? Catnya warna, warna biru. Berarti tanda pembeda dari rumah satu ke rumah yang lainnya itu adalah adanya tanda-tanda yang berupa cat tersebut. Termasuk di antara bentuk dari tanda-tanda itu adalah ada ala adanya alamat-alamat dari yang dimiliki oleh suatu rumah. Misalnya blok A, blok C, blok B, blok D yang lain sebagainya sebagainya. Ini masalah tanda-tanda dalam kalimat dalam suatu kalimat itu adalah memang diperlu diperlukan karena kenapa? Karena biar nanti bisa dibedakan mana yang fi'il, mana yang isim, mana yang yang huruf. Biar kita tahu mana yang isim, mana yang fi'il, mana yang huruf, maka kita perlu untuk mengetahui tanda-tandanya mengetahui tanda-tanda tandanya ada nanti tanda-tanda yang bisa kita lihat secara lahiriah dari penampilan ataupun dari lafat itu sendiri sendiri ada yang dari makna -ma ada yang dari makna -ma untuk yang dari makna itu dilihat dari sisi terjemahan nanti dilihat dari sisi terjemahan terjemahan sedangkan yang dari lafatnya maka bisa diketahui yang disebutin oleh para ulama di dalam kitab-kitab nahwu Mere, mereka. Tayyib. Kita perhatikan. Yang pertama, ciri dari kalimat isim itu adalah adanya tanwin. Sebentar ya ikhwan. Tambah halaman baru. Adalah tanda kalimat isim. Tanda tanda i isim. Tanda-tanda i isim. Yang pertama, itu adalah tanwin atan atanwin tanwin itu apa sejenis harokat walaupun bukan harokat ya yang ada suara an in un itu dia adalah tan tanwin misalnya masjidun masjidin masjidan Adanya tanwin itu menjadi suatu tanda bahwa kata masjid itu dia adalah kalimat isim. Jadi Contohnya adalah masjidun, masjidin ataupun masjidan. Jadi semua kata yang ada dan din dun an in un semua adalah masuk dalam kategori kalimat isim Kalimat fiil kata kata kerja nggak ada yang bertan bertanwin dalam level kita saat saat ini anak ulang kata kerja itu tidak ada yang bertanwin kalimat fiil tidak ada yang bertan bertanwin misalnya apa itu misalnya begini koma Koma artinya telah berdiri. Koma artinya telah berdiri. berdiri. Koma ini kalimat fiil karena kita mengetahui arti koma adalah telah berdiri. Berarti dia adalah kata ker kerja ataupun kalimat kalimat fiil. Dalam bahasa Arab kata koma ini nggak mungkin ada tanwinnya menjadi mau Nggak mu, mungkin. Tidak mau, tidak mungkin. Saat ada orang baca koma, kemudian dia baca komen adalah dalam bahasa bahasa Arab bacaannya salah. Karena kenapa? Karena kalimat tidak ada yang ditanwin. Karena tanwin itu adalah merupakan suatu ciri khas yang dimiliki oleh kalimat i isim. Berarti nanti di saat misalnya kita lagi latihan, kemudian mendapatkan suatu kata kok ada tanwinnya, maka pasti dia adalah kalimat isim. Mudah ya? Kemudian yang kedua adalah jar ataupun khafat. Kita perhatikan. Ataupun mungkin kasroh terakhir. Sebentar, jar. Ataupun kasroh terakhir atau kasroh pada kasroh pada huruf terakhir akhir sebentar Perhatikan Jar ataupun kasroh pada huruf terakhir suatu kata Kalau kita mendapatkan suatu kata kok huruf terakhir dikasrohkan Yang kita bilang perhatikan Adalah huruf terakhir ya ikhwah Huruf ter terakhir Kalau huruf terakhir dari suatu kata itu kok dikasrohkan Pasti dia adalah kalimat isim Anak ulang kalau antum mendapatkan botong. kalau antum mendapatkan huruf terakhir suatu kata itu adalah kasroh ataupun baris bawah maka kata tersebut dia adalah kalimat iisim contohnya apa misalnya adalah Robby Robbil alamin Robbil alamin Robbi kata Robbi ini huruf terakhir dikasrohkan huruf terakhir dikasroh dikasrohkan ataupun dijarkan maka tahu dengan pasti kata Robbi di situ dia adalah kalimat isim contohnya apalagi misalnya as-sayfi as-sayfi as artinya pedang huruf terakhir dikasrohkan maka kita bilang bahwa dia adalah kalimat isim ataupun kata-kata benda sedangkan kata kerja huruf terakhir itu tidak ada yang dikasrohkan itu hukum asal asalnya saat ada suatu kata kerja dikasrohkan pasti ada suatu sebab dan itu belum akan kita bahas saat ini dan insyaallah ya secara umumnya kalau ada harokat huruf terakhir kok dikasrohkan maka suatu kata tersebut dia adalah kalimat kalimat isim. Sebentar, kita mungkin langsung praktek dari Al-Qur'an ya ikhwas. Sebentar. Nah, kita perhatikan ini. Kita perhatikan di sini tadi yang ada tanwin adalah kalimat isim. Apa contohnya di sini adalah kata wildanun. Jadi perlu anda sampaikan ya ikhwah Nanti setiap kita latihan Kita latihannya adalah menggunakan Ayat Al-Quran ataupun hadis Tapi rata-rata menggunakan ayat Al-Quran -Qur, Al Harapannya adalah Kegiatan kita saat ini Ada termasuk di antara orang Yang terbaik karena mempelajari Al-Quran Ataupun mengajarkannya Khairukum man quran di antar bentuk pengajarannya atau pelajarinya adalah mempelajari kosakata-kosakata, -kosa kata, mempelajari tetap bahasa, mempelajari suatu arti, mempelajari suatu taf, tafsir tafsir ayat Al, -Qur, Al Qur'an. Sehingga harapan kita adalah di saat nanti kegiatan kita saat ini setiap latihan ada penggunaan ayat Al Qur'an maka itu tujuannya adalah untuk bisa mendapatkan suatu predikat sebaik-baik orang yang adalah orang yang belajar Al-Quran ataupun yang mengajarkannya insya Allah dan semoga kita termasuk di antaranya Tapi kita perhatikan kata Wildanun ini ada tanwin maka bisa dipastikan dia adalah kalimat isim ya alaihim mukhalladun keliling atas mereka Wildan anak-anak ini anak-anak berarti dia adalah kalimat isim di samping kita mengetahui keisiman dari kata wildan itu adalah dari adanya makna, artinya adalah anak-anak. Kemudian adanya tanwin pada kata wildan itu sendiri-sendiri. Kita perhatikan lagi. Tadi ciri yang kedua adalah adanya apa? Jar ataupun kasro ini. Contohnya adalah kita perhatikan ya, ikhwah. Tadi ini yang kita sampaikan adalah kasroh huruf terakhir. Kasrah huruf ter terakhir kalau misalnya ada suatu kasro sedangkan dia bukan huruf yang terakhir maka tidak bisa jadi patokan tanda bahwa dia adalah kalimat isim contohnya apa contohnya la wala ada kasro cuman kasronnya bukan huruf terakhir maka dia bukanlah suatu tanda kalimat isim. Jalan insyaallah ya. Kita perhatikan berarti Kalau mau menjadikan Suatu tanda kasroh Ataupun jar sebagai Tanda kelimat isim maka perlu Dipastikan kasroh tersebut Dia berada di Akhir kata Berada di akhir ka kata Kalau ada kasroh Di awal kata Ataupun pertengahan kata Maka dia bukanlah sebagai tanda kalimat isim bukan sebagai tanda kalimat i isim bisa dimungkinkan dia fiil bisa dimungkinkan dia juga kalimat i isim tapi tandanya bukan kasrah tersebut tandanya bukan kasrah tersebut. Baik, sekarang perhatikan ya ikhwan. Sebentar. Tadi ini kata yunzifun ada kasrah cuman dia bukan ee, i isim tapi dia adalah fiil. Baik. Karena kenapa kasrohnya tidak berada di a di akhir. Tayyib. Kemudian min ma'in. Ada kasrah pada huruf a'in. Apakah dia tanda kalimat isim? Halo? Kasrah yang ada pada kata ma'in. A'innya bukan. Karena kasrah di sini bukan tanda kalimat isim. Tapi keisiman kata ma'in adalah pada tanwinnya ma'inin. Jelas ya? Berarti nanti kalau kita mau mengatakan bahwa suatu kasroh itu adalah menjadi tanda kalimat isim Perlu kita perhatikan terlebih dahulu kasrohnya dia berada di mana Kalau berada di akhir, pasti dia adalah kalimat i isim Mudah ya, Ikhwah? Taip. Sekarang kita cek halaman-halaman ini, ya Ikhwah Taip. Ini kata Fakihatin Fakihatin secara makna artinya adalah buah-buahan. Dari sisi makna kita bisa melihat bahwa dia adalah kalimat isim. Karena maknanya adalah buah adalah buah. Buah bukan suatu perbuatan. Bukan suatu kata kerja. Dia adalah kalimat isim. Tahu dari mana lagi? Adalah dari adanya tanwin. Kemudian kata lahmi. Lahmi ini adalah daging artinya. Da, daging. Daging adalah kata benda. Di satu sisi dia adalah di Kasra, huruf terakhir terakhirnya. Begitupun kata toirin, begitupun kata toy toirin, toirin ini pun adalah merupakan suatu kata benda atau kerja benda isim atau isim tahu isim dari mana ada kasrah ataupun tan tanwin ataupun dari sisi maknanya mudah insyaallah ya sekarang kita perhatikan Kita tambah satu poin selesai sekalian ini le, tanda tandanya yang berikutnya adalah huruf khafat ataupun huruf jar perhatikan ya ikhwan. perhatikan ini kalau misalnya anak bilang begini misalnya anak bilang minal baiti minal bayi baiti. Tapi perhatikan, ini kata minal baiti saat ditanya itu kata al bait dia itu huruf terakhir kasroh atau bukan? Huruf terakhir dia adalah kasroh, ataupun huruf terakhir dia adalah dibaca jar, dibaca jar dengan tanda kas kasroh. Tayyib. Ini tadi itu dibilang bahwa dia sebagai tanda i isim tanda i isim tayyib suatu lafat saat dia itu dikasrohkan bukan kasroh secara otomatis ana ulang ya adanya kasroh yang dimiliki oleh suatu kata benda kasrohnya ada bukan karena otomatis kasroh enggak tetapi adalah karena faktor suatu Karena ada suatu sebab ataupun faktor Di antara faktornya apa? Adalah ada suatu huruf yang disebut sebagai huruf jar Ada suatu lafat yang ditaruh di depan kata itu sendiri Sehingga menyebabkan suatu kata itu akan dikasrohkan huruf terakhir Akan dijarkan huruf terakhir Ini huruf disebut sebagai huruf jar Apa di antara huruf jar adalah min adalah adalah min. Min ini dia disebut sebagai harful jar. Disebut sebagai huruf huruf jar. Di saat ada huruf jar, dia itu mendahului suatu kata, maka kata tersebut perlu untuk dijarkan huruf terakhir. Kalau kata al bait maka perlu untuk dikasroh dikasrohkan huruf terakhir terakhirnya minal baiti Minal bayi bayti Berarti suatu ciri dari Kalimat isim Di saat dia itu Atau suatu kata disebut kalimat isim Adalah di saat dia itu dikasih huruf terakhirnya Ataupun didahului oleh huruf huruf jar Jelas? Huruf jar itu apa aja nanti insya Allah ada pembahasan Ada ba, ada ala, ada fi ada an, ada hasya, ada khola, ada ada ataupun yang lain sebagai sebagainya. Itu adalah huruf huruf jar yang mana di saat huruf jar tersebut dia mendahului suatu kata, maka efek yang ditimbulkan adalah perlu dijarkan huruf tersebut. Misalnya begini ya, ikhwah. Misalnya anda bilang al-masjidul kabiru al masjidul kabiru suatu masjid yang be yang besar tayyib anah harokati huruf terakhir dari kata ini adalah dengan harokat dom tomah harokat dom domma dom ini dia akan senantiasa berada di sini selama belum ada lafadz yang lain Ataupun susunan yang lain yang menghendaki untuk merubah harokat harokatnya akan berubah di saat misalnya begini Zahabtu ila al masjidil kabiri Perhatikan ya ikhwan, Ini ilah dia termasuk huruf jar Tadi kita sampaikan Kalau ada huruf jar Dia itu mendahului suatu kata Maka kata tersebut harus dijarkan Harus dikasrokan untuk kata mas masjid Berarti bagaimana? Saat kita mengatakan zahab tu ila al masjid, maka enggak boleh zahab tu al masjidu. Tapi adalah zahab tu ila al mas masjidi. Karena kenapa? Karena adanya ila itu mempengaruhi kata al masjid untuk dijarkan huruf terakhir. Oleh karena itu di sini kata ilal al masjidi itu yang tepat. Dan juga Al-Kabir -Kabi Al Al-Kabir Zahabtu ilal masjid Al-Kabir Aku telah pergi ke masjid Yang besar Jelas ya ikhwan Dan ini adalah Adanya huruf jar Yang mendahului suatu kata Dia itu menjadi ciri Dari keisiman Kata yang dahului oleh huruf jar Itu sendiri Sehingga bisa disimpulkan Bahwa untuk kata-kata yang lain. Kalau misalnya antum mau menuliskan susunan bahasa-bahasa Arab. Maka huruf jar ini dia nggak mungkin boleh untuk ditempatkan sebelum kata kerja. Misalkan begini, ila koma. Ila, qo, ila qoma. Ataupun ila soma. Gak, mu, gak mungkin karena apa? Karena koma. Ini dia adalah kata kerja, soma pun kata, ker, kata kerja, sehingga gak mungkin dia dahului oleh i oleh ilah. Kalau misalnya tahu-tahu dalam suatu kitab ada jelas-jelas kata kerja, tahu-tahu sebelumnya ada kata ilah. Pasti kata kerja tersebut yang dibahas bukan kata kerjanya Tetapi adalah lafadnya Kalau lafad Maka dia adalah kalimat isim Faham? Misalnya begini Ana membaca dari lafad koma sampai lafad yang terakhir Yang dibahas bukan komanya Tapi adalah lafad, koma itu sendiri Bisa dimengerti ya ikhwah Tayyip. Sampai poin ini Barangkali ada yang belum difaham Silahkan Ada? Kemudian ada. Mudah insyaallah ya. Tayyip. Kita tambah tu poin lagi ya ikhwah. Adalah tanda isim yang keempat adalah adanya al. Adanya adanya al. Kita anggap saat ini semua al yang ada pada suatu kata dia adalah merupakan tanda kalimat isim. Untuk sampai saat saat ini. Walaupun toh nanti ada al yang bukan kalimat i isim. Tapi al secara umumnya adalah sebagai tanda kalimat kalimat isim. Misalnya begini ya ikhwah. Taib. Misalnya kita bilang Misalnya adalah tadi itu tidak sebentar. Ini udah ada nih. Al masjidu. Al kabiru. Adanya al al ini dia pun merupakan suatu tanda kalimat i isim sehingga ya ikhwa kadang-kadang ada satu kata dia itu memiliki tanda lebih dari satu misalnya kata al masjid ini al masjid pada kata ilal masjid masjid al masjid dia adalah kalimat isim tahu isim dari mana yang pertama karena adanya huruf jar ilah yang mendahului yang kedua adanya apa lagi? Adanya al. Yang ketiga adanya kasroh. Yang keempat adanya makna masjid itu sendiri. Berarti kata al masjid ilal masjid ini dia itu disebut isim karena tidak hanya memiliki satu tanda saja tapi bahkan adalah empat tan tanda. Jelas? Tanda yang terakhir tadi kita bahas adalah al. Berarti al itu disimpulkan bahwa di saat ada suatu lafat yang ada alnya, maka lafat tersebut dia adalah kalimat isim. Sampai di situ ya ikhwah. Ini masih ada sekitar seperempat jam lagi barangkali ada poin yang belum bisa difaham silakan untuk ditanyakan monggo ya ikhwah mudah insya Allah ya satu poin dua poin atau pengetahuan dua pengetahuan kita ulang-ulang insya Allah nanti antum secara otomatis akan hafal karena mudah untuk memahami akan tersambung kalau sebelum-sebelumnya mungkin dulu-dulu mungkin belum tersambung semoga untuk apa untuk kalau diulang-ulang lagi insya Allah akan dimudahkan untuk memahaminya insya Allah dan ini anak rekam ya ikhwah setelah anak rekam nanti anak upload di apa di YouTube biasanya kita di saat apa kalau sinyalnya kuat kita langsung rekam langsung di online kan di YouTube tapi seringnya adalah akhir-akhir ini Allah alam kenapa sehingga di saat Zoom berbarengan dengan YouTube lambatnya bukan main, lambatnya bukan main, bukan main sehingga sebagian di antara nanti muter-muter begini. Silahkan barangkali ada pertanyaan. Mudah ya? Kalau nggak ada pertanyaan kita latihan sebentar ya, ikhwah. Kita latihan sebentar, latihan untuk deteksi mana isim dan mana fiil dan mana yang huruf. Ini antum nanti deteksi dari sini, dari ayat 26, dari ilang kilang langsalam yang selama sampai ayat yang ke-27. Insya Allah, anda kasih waktu mungkin 5 menit saja ya. Ini mudah insya Allah, waktu 5 lima, lima menit insya Allah. deteksi mana isim, mana fiil, dan juga mana huruf. Kalau nanti bilang isim, letak keisimannya ataupun tanda keisimannya itu di mana. Nah. Nanti biar antum gak lupa ya, ikhwan mungkin untuk teman-teman yang baru belajar, yang biar nanti gak lupa. Atau teman-teman yang sudah 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 mahir maka le, biar gak lupa dan juga sebagai bentuk murojaah antum perlu untuk ajarkan terhadap anak-anak antum minimalnya itu nanti minimalnya diajarkan yang kita dapatkan diajarkan terhadap anak-anak termasuk mungkin sebagian di antara bahasa yang anda gunakan mungkin bisa untuk di, dicomot. ada ah, ini masih ada ini masih gue tadi ini masih udah insya Allah ya bismillah kita mulai dari satu online satu offline coba ah Yusuf kata illa Yusuf yang online <laughs> yang illa isim ya, illa. fil khurfaqi illa itu huruf ustad tayyib Khuruf Naam Kemudian yang Yusuf offline Yang Qilan Isim fil khuruf antum okay. Isim Ahsan Karena ada Tanwinnya Ahsan tum. Kemudian Antum Ah uh, taufik. Ah Taufik antum ya Iya uh, Salaman Isim tahu dari mana Ada tanwinnya Sebentar ikhwah Tadi yang belum kita bahas kelupaan tadi itu adalah di antara tanda isim itu adalah dari sisi makna, dari sisi makna. Ma ma Dan makna ini enggak dapatkan di kitab-kitabnya. Di kitab-kitab Aram enggak ada, gak ada, gak ada. Karena diserahkan ke kondisi bahasa masing-masing. Terselah ya. Misalnya pohon. Misalnya po pohon. Pohon ini jelas dari kamus, pohon berarti adalah dia adalah kalimat isim. Baik. Kemudian salam. Tadi sudah wa ah -nur. isim fil khurbagi. Kuruf tahu dari mana? Bukan isim, bukan fiil. Sahih bukan isim, bukan, bukan fiil. Kemudian wa ashabu. Pak Angkoso, monggo antum. Ashabu ini isim fi'il kuruf. Ashabu isim berarti Ustaz ya? Maknanya. Iya, dari sisi Ustaz. apanya ini antum pahami dia isim? Maknanya Ustaz. Iya, sahih. Ashabu artinya adalah teman-teman ataupun pemilik-pemilik ataupun orang-orang so. yang berada di sebelah kanan ni. Fans, Allah ibarifik. Kemudian al yamini antum akhbar terahman al yamini isim, isim. tahu isim dari mana satu, satu satu aja satu aja ya <laughs> dari adanya alif lam kemudian akhreza al yamini masih ada tanda isim yang lain uh, ini khafat ya ustadz Iya sahih adanya khafat adanya huruf adanya kasroh yang ada pada kata aliyami ini ahsan kasroh memnya atau nunnya nunnya ahsan kemudian antum akhirhan tanda isim yang lain dari kata aliyami ini maknanya apa kira-kira ini iya kanan naam kanan berarti dia adalah ma adalah makna ahsan kemudian akhfajri fajri Kata ma, ma ini artinya tidak, atau secara umumnya tidak ya. Kalau di sini nanti dia berkaitan masalah apa ini? Ini siapa ini? Nah, kalau ini diartikan man ataupun siapa, kira-kira ini isim fiil atau khurufakhi? Yang kalau diartikan siapa? Ini ma kadang-kadang diartikan tidak Kadang-kadang diartikan sesuatu Kadang-kadang diartikan siapa Ataupun orang Kalau misalnya diartikan Siapa kira, Isim fil khuruf Isim Ahsantum Allah ibarifik. Sahih Kemudian Ah, ah Ashabu isim fil khuruf Tahu isim dari mana? Makanan. Oh sama ya <laughs> Sama dengan depannya ya Coba antum sekarang yang antum ada tambahan dikit nih V Yang yang ayat berikutnya 28 Makanan. Iya Makanan. <laughs> Makanan. <laughs> Eh Huruf Tahu huruf dari mana? Makanan. Iya nggak ada tanda isim nggak ada tanda fi'il Ahsans. Antum kata sidrin Isim Tahu isim dari mana? ada tanwinnya sahih kalau ada tanwin berarti isim makhdudin ada ini isim fi'il huruf nih makhdudin ada tanwinnya isim fi'il huruf <tuh> 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 baru gabung ada tanwin berarti kalimat isim ada tanwin berarti kalimat kalimat isim <tuh> tayyib mudah insyaallah ya khuah. Insya insyaallah silakan mungkin masih ada dua menit lagi barangkali -barang ada pertanyaan silakan Gara-gara Saat ada pertanyaan, saat. Ya silahkan. Kalau isim ditandai dengan huruf ada alnya saat itu bisa ditarwin ya saat belakangan saat almas. Iya. Al. Nah, antara tanwin sama uh, al itu tidak bisa untuk disatukan. Gak bisa untuk disatu-satukan. Isim atau tanda isim yang gak bisa disatukan itu adalah tanwin sama al. Yang lain masih dimungkinkan ataupun tanwin sama sebentar. Tanwin sama nah tanwin sama al gak bisa disatukan. Untuk tanda kalau ada tanwinnya berarti nggak ada alnya. Kalau ada alnya berarti nggak boleh untuk tanwin nggak boleh al masjidun nggak boleh. Ataupun misalnya adalah minal nggak boleh. Jelas karena tanwin sama al tidak diperbolehkan untuk disatukan. Sedangkan tanda-tanda yang lain masih dimungkinkan untuk bersatu. Apa itu antara min sama kasro Misalnya min al-masjidi. Min sama al masih bisa bersa bersatu. Tapi untuk tanwin sama al ini nggak boleh untuk bersatu. Jalan insyaAllah. Sehingga nanti. Nah, sehingga nanti nggak kan mungkin, gak, gak mungkin di saat ada bahasa Arab. Baik dalam Al-Quran. Baik dalam al hadis Tanwin itu nggak mungkin ada alnya. Kalau kok sampai ada alnya, ada tanwin, ada alnya, pasti itu salah tulis. Pasti salah, salah tulis. Allah wala Ada yang lain? Kecuali begini musyrik modelnya ikhwah, Perhatikan. Perhatikan ini nama 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 Syekh Alban ini. Perhatikan. Nah. Misalnya Al Al Albani ini ini alnya al asli ini. Alnya al a al asli. Sehingga dia bukan tanda kalimat isim. Bukan tanda kalimat kalimat isim. Albani artinya adalah orang dari Albania adalah orang Alba Albania. Sehingga kalau misalnya Anda bilang Anak melihat seorang dari Albania, Anak bilang roh itu Albanian. Al bersatu dengan Tanwin. Jelas, kok bisa bersatu karena alnya bukan al yang dimaksudkan dalam hal ini. Kalau misalnya ini mau, di mau dikasih al bagaimana? Ya al Albani. Al al Albani. Syekh al Alba al Albani. Jelas insyaallah. Ini tulisannya. Berarti al yang depan inilah al yang ada kalimat menjadi tanda kalimat isim. Jelas? Allah alam. Bisa dipahami insyaallah Akh Yudis? Akh Abu Mu'adzah. Jelas insyaallah? Bisa Ustaz, alhamdulillah. Allah yubarik Ada yang lain? Gak ada, ini waktu sudah habis ikhwah e, Diperlu untuk diperjuangkan Untuk terus-terusan istiqamah insyaallah Uh, perlu untuk saling ingatkan antara satu peserta dan peserta yang lainnya biar terikat suatu tali ukhuwah uh, Islamiyah dan juga semoga nanti bisa berlanjut sampai surga yang Allah SWT insya Allah min Alamin jadi perlu diperjuangkan bahwa dan juga perlu untuk diatur jadwal bahwa hari Ahad setiap hari Ahad jam 7 sampai jam 8 seperempat adalah waktu antum untuk mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala melalui jalur mempelajari bahasa Al-Qur'an insyaallah. Dan ini adalah merupakan suatu di antara bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan semoga Allah menerima segala macam ibadah kita insyaallah ya rabbal alamin. Sampai ketemu nanti di pertemuan berikutnya. Ini yang nak sampaikan ya ikhwah, ini ana rekam nanti ana upload di channel Mahat Mantaba insyaallah. silahkan untuk dimorjaah barangkali ada hal-hal yang mungkin pengen untuk diulang lagi ada hal yang mungkin belum belum bisa dipaham bisa untuk disimak nanti insyaallah dan jangan sampai lupa uh, nanti ada yang punya ini ya ikhwah ada yang punya ya yeah. nanti mungkin untuk yang teman-teman uh, yang belum apa belum beli mungkin bisa di ah, Irhan nanti antum foto halaman kemudian setiap pertemuan antum share grup barangkali teman-teman yang mungkin belum sempat untuk beli paham insyaallah atau udah hilang bilang Antum? Enggak ada, Oh, iya. Insyaallah. Nanti difotoin mungkin bagi teman-teman yang mungkin belum sempat untuk beli, insyaallah. Satu minimal satu kata satu pekan. Satu kata satu pekan. Lebih baik daripada enggak ada. eh? Saat antum ketemu dengan dengan ahmad Rahman misalnya, ah, udah udah awal belum? Iya, atau nanti antum ngecek ke Asena. Antum udah hafal belum apa katanya untuk Mbak Itu aja ya, lebih baik sambil jalan nanti. Insya Allah Untuk teman-teman yang online Nanti mungkin perlu untuk buat komitmen sama teman-teman Atau mungkin sama istrinya D, anak ngafalkan kota kosa kata satu pekan satu kata aja Mohon untuk diingatkan Satu kata aja Insya Allah. Semoga bermanfaat ya ikhwah Sampai ketemu di pertemuan pekan depan Insya Allah Subhanallah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh